kasut sungguh menarik. Saya suka bentuk lukisannya. Mimi mempunyai ijazah multimedia. Dulu dia bekerja sebagai website designer. Dia mula melukis komik selepas dia meletak jawatannya. Dia mempunyai kerja tetap dan melukis dalam masa lapangnya. Komik pertamanya, Beijing in 5 Days, diterbitkan sendiri. Komik keduanya, Kuala Terengganu in 7 Days, diterbit dengan publisher komik. Katanya dengan sebuah publisher, komiknya boleh disebar dengan lebih luas. Tetapi dia menasihati semua pelukis untuk mengekalkan copyright komik mereka sendiri. Mimi menggalakkan mereka yang berminat untuk mencuburi diri mereka dalam bidang seni lukis. Tapi mungkin ibu bapa mereka akan berasa was-was dengan bidang ini. Cabaran yang paling besar ialah mengekalkan minat pelukis untuk melukis setiap hari. Hidup seorang pelukis bukan senang tetapi bukannya susah sangat. Kalau kamu mencari komik yang menarik, bacalah komik Mimi.